sihat nak menjawab sekali dengan persoalan yang dikemukakan oleh Dr. Agus dan juga YB Saipudin tadi, bahawa mengenai, saya banyak baca mengenai dalam suara keadilan dalam harokah mengenai indeks rasuah ini. Kadang-kadang tengok pening kepala. Tetapi apa yang rakyat Malaysia harus faham? Lebih daripada itu, Prof, kalau YB indeks rasuah tu YB tengok pening kepala, kenapa? Kerana okey, dia akan menggusarkan rakyat. Rakyat akan gusar. Jadi rakyat sebenarnya akan menyahut tuntutan itu. Tetapi yang sebenarnya, kita harus membezakan realiti dengan idealisme. Realiti yang ada, saudara-saudari sekalian, kalau kita sebut tentang negara-negara Islam, ada di bawah OIC lebih 50 buah negara Islam. Di mana kedudukan Malaysia? Kedudukan Malaysia adalah top 10. Siapakah yang menganjurkan musabakah pada setiap tahun? Tidak pernah ada negara lain kecuali Malaysia. Saya bercakap mengenai realiti. Okey? Di manakah? Diam-diam sekejap, minta kerjasama. Minta kerjasama. Kita raikan perbezaan pendapat secara matang pada malam ini. Di manakah indeks? Indeks keamanan dunia. Okey, kita adalah top 20 dalam indeks keamanan dunia. Jadi ini semua adalah kita takut bahawa indeks-indeks yang ada dalam internet sekarang ini beratus adalah indeks yang mungkin adalah bertujuan tidak lain dan tidak bukan hanya ingin melihat kejatuhan negara kita. Saya sayang kepada rakyat Kelantan kerana saya juga adalah anak Kelantan. Saudara-saudari sekalian, saya sayang kepada Kelantan, begitulah juga saya sayang kepada Malaysia. Saya takut apa yang berlaku di Mesir akan berlaku di Malaysia. Saya nak sebut sikit tuan pengerusi di sini, mengikut teori Ibn Khaldun. Okay? Ibn Khaldun teori dalam mukadimah dia mengatakan bahawa satu riot yang berlaku itu akan mengundurkan sesuatu bahawa temadun itu 20 ke 50 tahun ke belakang. Apabila kita memprovokasikan rakyat dengan fakta-fakta ini yang mungkin ada kesalahannya kerana ada beratus indeks-indeks dalam internet pada hari ini yang mengatakan negara kita begitu, tetapi sebenarnya kalau kita lihat kepada KDNK, PPP ini purchasing, sebab saya nak cakap cepat tuan-tuan, okay, saya takut masa habis, okay. PPP, purchasing power parity, berapa kuasa beli rakyat kita? Berapa kadar kematian kita dari setiap kelahiran? Berapa? Sekarang ni orang Jepun 84 tahun baru meninggal. Itu tanda negara maju. Negara kita sudah 72 tahun baru meninggal. Tetapi negara seperti Pakistan, seperti tan-tan-tan yang lain itu, kita lihat bahawa negara mereka, kadar kematian mereka 56 tahun sudah meninggal. Jadi okay. Apa yang saya nak sampaikan sini tuan moderator, ya. Kita kena melihat kepada realiti negara kita. Negara kita tuan-tuan adalah antara negara Islam, negara umat Islam yang menjadi contoh yang paling top 10 dalam dunia tuan-tuan. Jadi perkara inilah yang kita sayang. Kita takut ada pakatan-pakatan yang akan mempergunakan rakyat kita untuk menjatuhkan negara ini. Jadi sekurang-kurangnya pengerusi pada malam ini, saya dah sampaikan kepada tuan-tuan sekalian. Untuk memahamkan tuan-tuan sekalian, saya rasa tuan-tuan tanggungjawab tuan-tuan sendiri untuk melihat realiti Malaysia terlebih dahulu sebelum memberi tomahan-tomahan yang luar biasa tidak betul kepada negara kita. Sekian, terima kasih. Saya keliru tadi. Tomahan kepada kerajaan atau kepada negara? Yang Prof masukkan itu. Tomahan kepada pemimpin negara dan tumbahan kepada apa ni negara. Orang-orang yang dikatakan terlibat dengan rasuah itu, okey, sebenarnya adalah tumbahan kepada negara. Okay. Misalnya kita menomah Perdana Menteri kita melakukan begini, kita memberi tumbahan kepada menteri besar sekian, tidak kira menteri besar itu menteri besar Perlis kah ataupun menteri besar Perak kah atau menteri besar Terengganu ke, tetapi perkara itu akhirnya akan menjatuhkan negara kita sendiri. Okey, baik, YB nak bercakap sedikit, okey.
Terima kasih. Saya banyak betul lah saya berbeza pendapat dengan Profesor Samsul ya. Moderator bertanya Profesor, kalau yang ditegur, yang dikritik itu negara ataupun kerajaan. Profesor sebut kalau menegur pemimpin, ya, menteri besar ke pergelih ke Perak, ya, daratkan. Dalam tradisi kepimpinan Islam, Profesor, saya teringat, ya, satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab nak menyampaikan pidatonya. Dia kata, saya pengusir nak mencelah. Semua sekali saya okay. Nak bagi pidato. Saya nak mencelah. Saya nak bagi pidato. Ya. Ha. Mencelah sekejap. Bagi bagi YB cakap sekejap. Sayyidina Umar Al-Khattab kata, dengarlah sekalian, saya nak memberikan pidato. Tampil seorang lelaki. Dia kata, jangan kita dengar apa yang Umar nak sebut. Umar tanya dia, kenapa? Lelaki itu tanya Sayyidina Umar, bagaimana boleh pakaian yang Amirul Mukminin pakai boleh sempurna lengkap pakaian, sedangkan bahagian kain yang sama kami dapat. Kami dapat satu tak cukup untuk sepasang baju, sedangkan Amirul Mukminin cukup. Apakah Amirul Mukminin ambil lebih? Teguran ini diberi depan khalayak. Ya. Lalu Umar Al-Khattab kata, mana dia Abdullah bin Umar? Anak dia. Anak dia bangun. Anak dia kata, bahagian aku bagi pada bapa aku. Ya. Ini nak tunjuk bagaimana dalam tradisi kepimpinan Islam, menegur pemimpin depan khalayak sekalipun, bukanlah menjatuhkan negara, bahkan menambah baik lagi kepimpinan negara. Ya. Saya nak bagi contoh. Apa yang kita risau dan takut sangat dengan indeks antarabangsa ni? Malaysia adalah satu daripada rangkaian kehidupan negara dalam konteks antarabangsa. Takkanlah kita nak baca kalau indeks itu tidak favorable kepada kita. Ini agenda asing nak jatuhkan kita. Saya ingatlah, kalau datang daripada seorang ahli akademik, saya minta maaf. Saya bimbang. Saya nak kata sebut. Saya sebutkan. Katakanlah, bacaan indeks rasuah kita ni jatuh menjunam. Ya, indeks rasuah bukan dipetik di awang-awangan. Apakah dunia antarabangsa diam saja bila tengok dana 250 juta untuk bela lembu tiba-tiba dibelanjakan untuk tujuan lain oleh keluarga kepada Menteri UMNO dan Barisan Nasional? Duit untuk bela lembu dia beli kondominium. Duit untuk bela lembu dia guna untuk melancong luar negara. Duit untuk bela lembu dia beli tanah di Precinct 10 Putrajaya. Dunia luar tengok. Apakah bila dunia luar memberikan rating yang rendah terhadap indeks rasuah, dunia luar mempunyai niat jahat terhadap kita? Tidak. Saya tolak sama sekali pandangannya sebegini. Saya persilakan Prof. Samsul dulu menjawab. Saya sebenarnya saya setuju sebenarnya tuan-tuan. Diam sekejap. Okay. Betul-betul minta kerjasama. Okay. Kita dengar sebenarnya apa pandangan Prof. Saya Samsul. Memang setuju dengan sebahagian pandangan YB kita. Okey. Tetapi beliau menyebut tadi menegur dalam agama kita very good, sangat baik. Tetapi mengutuk berbeza. Mengutuk ini akan menjatuhkan. Adakah kita nak mengajar anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, mengutuk, menghina, memberi fakta-fakta yang akhirnya adalah menjatuhkan? Kalau itu, menegur lain. Prof. Samsul. Moderator. Abu Hassan nak jawab. Saya perlu bercakap. Okey, sidang hadirin sekalian. Pertamanya apa yang saya nak cakap ialah kami ataupun saya sebagai seorang ahli akademik, saya tidak tahu ahli akademik yang lain. Sebagai seorang ahli akademik, apa yang saya nak terangkan adalah masyarakat akan tentukan PR atau BN. Tetapi saya harus memberitahu perkara yang betul. Sebab itu saya mengatakan tadi, dan kemudian disambung oleh sahabat saya dan juga kemungkinan
sahabat saya buat apa ni, Datuk Safasifuddin juga akan buat. Contohnya saya katakan, apa perasaan negara lain di dalam indeks yang diterbitkan oleh United Nations? Ini bukan kerja nak menjatuhkan Malaysia, sebab di dalam negara ini ada 176 negara. Apa negara Portugal yang berada di bawah daripada negara kita? Takkanlah United Nations nak jatuhkan negara Portugal? Maksud saya ialah, sebagai seorang ahli akademik, kita harus memberitahu perkara yang benar. Kita harus berfikir. Saya bantah penerangan sahabat saya. Bukan saya krisis pribadi dengan dia. Okey, secara ringkas saya nak bagi tahu. Sebab soalan Prof akan sampai selepas beliau ini. Beliau mengatakan statistik internet. Saya bantah. Ini bukan statistik internet. Ini dibuat badan di bawah United Nations. Yang kedua, beliau mengatakan Ibnu Khaldun kata, jika melakukan sesuatu maka kita undur ke belakang. Ibnu Khaldun sama seperti saya, mungkin semua orang, dia adalah keilmuan yang dah ke tahap kedua. Kenapa kita tidak ambil Rasulullah? Maksudnya, kalau begitu, Nabi tidak akan dikirimkan untuk tegur para pemimpin ketika itu. Dan akhirnya, dia membawa ke masa depan. Saya mengatakan begini, Nabi Musa sendiri akhirnya dikirimkan ke dalam istana Fir'aun. Fir'aun itu pun memberi kebebasan bercakap kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa dapat bertarung dan akhirnya mesti maju ke depan. Masalahnya saya nak tutup dengan satu pandangan. Okey, rumuskan. Saya rumuskan, falsafah Melayu sendiri telah menyebut yang kurik kundi, yang merah saga, yang molek budi, yang indah bahasa. Sebagai seorang ahli akademik, budi kita ialah memberi fikiran-fikiran baharu kepada masyarakat agar masyarakat dapat berfikir dengan tenang. Sama ada mereka akan pilih PS atau BN, kita tidak boleh berpihak. Kita memberi data, maklumat, itu yang penting. Dan mereka fikirkan. Okey, Datuk Saifuddin nak jawab. Sebagai Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, saya seronok melihat gelagat dua orang Profesor Madya saya. Saya fikir suara-suara begini harus tuan-tuan selalu undang. Ya. Dan tuan-tuan sendirilah buat keputusan. Ya. Tugas saya ialah menjamin kebebasan akademik itu disanjung dan diteruskan. Ya. Soal tadi moderator tanya soal mood perubahan. Sebenarnya soal mood ni payah ni, Datuk Moderator. Namanya pun mood. Ya? Ada masa lain, ada masa lain. Sebab dia mood. Ya? Kalau tidak, dia taklah mood. Ya? Dalam pilihan raya kecil, kita ada 18. Kita ada 16 pilihan raya 16, kecil. Ya. Dalam siri selepas PRU 12. Satu ketika mood itu begitu memihak kepada Pakatan Rakyat dalam pusingan pertama. Ya, sebab banyak pilihan raya kecil yang 8 yang pertama itu dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Kemudian bila 8 yang terakhir itu mood nampak berubah pula. Nampak yang banyak menang itu adalah Barisan Nasional. Jadi mood ini boleh berubah. Mood ini boleh berubah. Ya. Soal Petronas yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Saudara Saifuddin Nasution, ya, saya tidak mengatakan Petronas itu semuanya betul dan semuanya mulung dan semuanya agung. Di mana ada kelemahan kita baiki, tetapi hakikatnya Saudara Pengerusi ialah sebahagian besar daripada subsidi yang dinikmati oleh rakyat, yang diuruskan oleh kerajaan, dananya itu datang daripada Petronas juga. Sebahagian besar daripada dana itu datangnya daripada kerajaan. Saya soal saya tidak pernah menolak data-data yang datang daripada mana-mana pihak asalkan ia sesuatu yang boleh dipertanggungjawabkan seperti United Nations, UNESCO dan sebagainya. Dan kita kena ambil serius. Kalau ranking kita dalam termasuk rasuah, kalau rendah kita kena perbaiki. Sebab itu Kerajaan Barisan Nasional telah menggubal Whistleblower Protection Act 2010